Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Hendra Wibowo. Kali ini kita akan unboxing paket vlog dari Puro, ya. Kebetulan itu online shop, toko online shop. Itu di alamatnya Malang, Jawa Timur, ya. Jadi satu pieces paket. Kebetulan saya belinya di online shop. Teman-teman kalau mau beli bisa di online shop. Nanti akan saya kasih linknya di bawah, ya. Kebetulan ini kita gratis ongkos kirim, ya. Oke. Kenapa saya beli paket vlog, ya? Karena kamera yang saya pakai sekarang ini hanya kamera HP biasa, dan mikrofonnya ya pakai suara biasa juga, seperti itu, ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau coba vlognya, terutama yang youtuber-youtuber baru, ya, yang channelnya masih pemula seperti saya gitu, ya, bisa beli paket ini untuk bisa lebih berkreasi lagi dan inovasi lagi dalam konten-konten YouTube di channelnya, ya. Oke, tidak panjang kali lebar lagi, mari kita akan unboxing. Cekidot. Oke, ini adalah paketnya. Mari kita buka dulu, ya. Ini diantar oleh JNT Express dari Malang, ya. Mari kita buka. Ya, kebetulan paket ini paket vlog lengkap, ya. Ya, teman-teman bisa belinya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak juga gitu, di online shop lah gitu. Oke, kita masuk. Jadi ini paket vlog M1 Mini Pop, ya, apa aja yang kita dapat di paket ini. Oke. Secara packing lumayan rapi, ya. Jadi ini paket vlog Lanzi juga, biasanya sih gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat sebentar, ya, sabar, ya. Ini agak lumayan sulit, ya. Ini kita buang saja. Sekarang ini kita paketnya, ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini untuk mic-nya Boya M1, terus ini lensanya, holdernya, dan ini, nah, ini saya kurang tahu. Coba kita buka dulu. Penyok-penyok, tidak apa-apalah, yang penting bisa review, ya. Ini yang kita dapat, ada 1, 2, 3, 4. Ini mikrofon Boya M1, ya. Boya M1 bersama shotgunnya. Ini bisa digunakan sama smartphone, terus DSLR, ya. Jadi mereknya Shorus Universal Cardioid Microphone, ya. Compatible, nah, bisa dilihat di sini, bisa smartphone, laptop, terus DSLR, wireless gitu, ya. Oke, nah, ini untuk spesifikasinya bisa di
lihat ya, jadi rasionya 58 dB, terus frekuensinya 35 per 18 Hz ya. Bagi teman-teman no comment lah, rekom lah ya untuk ini mic-nya ya. Oke, selanjutnya di sini ada lampu LED 49 ya, 49 watt, jadi ini sangat bagus ya. Ini spesifikasinya. Oke, nanti kita akan buka. Nah, ini berikutnya ada holder Ulanzi. Nah, ini holder ini untuk ganggang. Biasanya sih untuk penjepit HP ya, atau smartphone kalau teman-teman ya. Nanti terus yang terakhir ini saya kurang tahu ya, ini apa, nanti kita coba lihat sama-sama. Oke, sekarang kita buka yang penasaran dulu ya, ini kita singkirkan dulu yang penasaran ini apa ya isinya. Oke, kita coba buka, semoga saja ini sepertinya tripod deh atau monopod ya deh, ini agak sulit ya. Oke, apakah ini, oh goyang, sorry ya, ini mono ya, ini mini potnya ya. Oh, ternyata mini potnya dibungkus pakai kardus biasa rek. Oke, jadi ini mereknya Shorus juga ya, ini bagian untuk settingnya ya. Jadi teman-teman bisa setting di sini, ini sangat solid ya. Jadi ini materialnya yang di atas agak sedikit kokoh ya, dan yang paling bawah ini ya plastik. Dan monopod ini minipod ini bisa dipanjangkan ya, jadi lumayan, ini kurang lebih ya 20 cm lah bisa panjang, jadi lumayan. Nah, seperti ini bentuknya, ya lumayan lah ya. Oke, jadi teman-teman bisa vlognya seperti ini. Nah, oke, ini kita singkirkan ke sini satu. Terus selanjutnya, nah ini Ulanzinya ya, holdernya ya. Mari kita buka di sini ya, ini masih sip rawan gitu ya, jadi harus hati-hati. Oke, satu dah. Wow, ternyata di dalamnya ada bubble plastik juga ya. Oke, di sini ada like dan dislike. Jadi menurut teman-teman gimana ya? Ya silakan dinilai sendiri ya. Terus ini ada stiker ya, kita dapat stiker Ulanzi, a small brand focusing on photography. Terus yang di sini UU ring camera vlog accessories. Wah, mantap. Ini kita singkirin. Nah, ini yang kita dapat. Nah, ini holdernya. Wah, ada tulisan Ulanzinya ya. Bisa kita lihat. Dan ini lumayan. Oh, ternyata caranya ditekan di sini ya, bagian sini ditekan untuk, nah gitu ya, kalau mau ini tinggal ditekan lagi lepas. Nah, seperti itu, jadi gampang banget, jadi teman-teman untuk mengoperasikannya ya gampang gitu ya. Oke, di sini sih katanya bisa vertikal juga
tinggal diputar begini aja. Nah, jadi vertikal deh gitu ya, bisa seperti ini juga. Ini bahannya plastik ya, ya lumayan lah ya buat jepit smartphone ya, ini solid juga. Dan ini dipasang di sini ya. Oke. Tereng. Oke. Jadi kencangkan. Oke. Anggarkan dulu. Kita paskan. Ya. Oke. Sip. Jadi stiker dapat, bisa ditempel-tempel dan like dislike. Oke, selanjutnya ini ya. Selanjutnya lampu LED. Nah, wow. Ya, ada kitab. Kitab-kitabnya bahasa Cina. Saya enggak ngerti. Singkatkan aja. Nah, ini. Nah, wow. Biasa ini lampunya, tapi ini kenapa ya? Oh, tidak apa-apa. Jadi ini pakai baterai biasa gitu ya, bisa beli di toko terdekat ya, tapi sayangnya saya belum beli baterainya, jadi belum bisa nyoba berapa terang lampunya ya LED. Tapi LED, namanya LED pasti terang lah ya. Oke. Nah, ini nih yang paling besar nih. Ini adalah mikrofon. Mari kita buka mikrofonnya. Wow. Ini kita putarkan. Ya, cara pemasangannya teman-teman bisa bacalah di sini ya. Saya nggak perlu panjang lebar, kita singkirkan. Wow, ada bulu-bulu. Ini bulu-bulunya lumayan lembut gitu ya. Oke, hey, aku ini adalah bulu. Oke, ini ya. Jadi kita dapat ini bulu, terus kita dapat kabel ininya ya, jadi 3,5 mm TRS audio output kabel. Ini kita dapat ada dua ya, jadi TRS output kabelnya ada dua ya. Oke, ini setahu saya untuk di smartphone, ini yang buat smartphone, ini buat DSLR ya. Oke, kita singkirkan. Nah, ini stand shotgunnya nih. Oh, bisa taruh sini. Cet gitu ya. Stand shotgun. Dan yang paling penting adalah ini nih. Yang penting ini adalah wow, kita dapat tas ya. Tasnya ini karet ya, lumayan bisa disimpan. Nah, ini mikrofonnya nih. Wow. Mikrofon shotgun. Jadi cara pasangnya itu seperti ini ya. Main keras, saya takut patah. Oh tidak, ternyata ya, mereknya Asur ya. Ini lumayan. Jadi ini dipasang di dalam ya, dimasukin biar suaranya teman-teman ketika ngevlog itu bisa kedengaran ya, kedengaran jelas. Oke, saya rasa cukup. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini saja hasil unboxing kita kali ini. Mohon maaf berantakan ya.
Jadi ini aja yang kita dapat dari paket Plok Ulanzi Mini Pot ya. Ya. Jadi teman-teman kalau mau beli bisa di Shopee, nanti saya akan kasihkan linknya di bawah ya. Mungkin itu aja cukup, nanti kita akan buat videonya untuk suara audionya Boya, terus hasil LED-nya seperti apa dan setup-nya seperti apa nanti di video berikutnya. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini dan dukung saya terus untuk berkarya ya, karena ini channel baru. Jadi mohon maaf jika ada salah dan mohon maaf jika ada kekurangan ya. Dukung terus channel Endra Wibowo ya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.